Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih kerana masih setia bersama saya dengan Lihat Channel. Baiklah, kita teruskan mendengar isu-isu menarik untuk kita semua. Kemelut rumah tangga Putri Sarah dan suaminya Samsul Yusuf sudah memasuki fasa baru apabila aktris itu akan memfailkan perceraian di Mahkamah Syariah pada Isnin ini. Terbaru, pendakwa bebas Ustazah Asma Harun mendedahkan Putri Sarah pernah menghubunginya untuk meminta nasihat berhubung isu rumah tangganya. Memetik Insta Online, Putri Sarah ketika itu mengakui masih sayangkan suaminya serta mahu mempertahankan rumah tangga mereka. Sebenarnya dah lama Putri Sarah hubungi saya, tetapi saya tak cerita dia hubungi saya untuk dapatkan hikmat nasihat. Dia sudah berusaha dan peringkat awal untuk menyelamatkan rumah tangganya. Dia tanya apa yang dia boleh buat. Saya ada kongsikan doa serta zikir. Dia mahu mempertahankan rumah tangganya dan masih sayang kepada suami, katanya. Ustazah Asma berkata lagi, disebabkan kesibukan kerja mereka tidak berkesempatan untuk bertemu. Asma turut mendedahkan ramai artis mempunyai masalah rumah tangga menghubunginya. Sarah mengharapkan saya dapat berjumpa dia dengan suaminya. Saya kira ada hikmah dengan apa yang berlaku sekarang. Itulah perjalanan yang telah ditakdirkan. Bukan dia sahaja, sebenarnya ramai artis yang berdepan masalah rumah tangga dan menghubungi saya. Saya hanya mampu mendoakan dan memberi tips apa yang boleh diusahakan, katanya. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan.